Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Kali ini ada sebuah cerita yang datang dari @mayuhadisyahfx. Selanjutnya kita sebut Hadi. Ia mengaku mengalami kejadian mistis saat mendaki ke Gunung Rinjani pada tahun 2015 silam. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa di like video ini, dan buat yang belum bergabung dengan channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalahin juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Chemistry. Hadi dan kedua temannya, sebut saja namanya Rian dan Aris, melakukan pendakian ke Gunung Rinjani pada tahun 2015 silam. Mereka bertiga berangkat dari Jakarta dengan menggunakan sepeda motor sekitar pada tanggal 30 Maret hingga sampai di Lombok tanggal 6 April atau lebih tepatnya 7 hari di perjalanan. Semuanya sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari mengingat ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Mereka tiba di kaki Gunung Rinjani, Desa Sembalun, sekitar pukul 8 malam. Lalu, mereka memutuskan untuk mendaki esok hari. Keesokan harinya, mereka bersiap-siap melakukan repacking dan mengurus pendaftaran. Saat itu, mereka hanya cukup mengeluarkan 15.000 per orangnya untuk bisa mendaki ke Gunung Rinjani. Setelah pendaftaran berhasil, mereka harus menaiki mobil bak terbuka untuk bisa sampai di pintu masuk Gunung Rinjani. Dari pintu masuk menuju pos 1, memakan kurang lebih 2 jam perjalanan. Jalan masih terasa landai. Pemandangan yang menemani merupakan perkebunan penduduk setempat. Sampai akhirnya, mereka mulai memasuki area hutan. Saat itu, Hadi dan kawan-kawan menjumpai sekawanan lutung budak dan juga monyet berekor panjang. Keluar dari hutan, mereka menjumpai padang savana yang sangat luas. Hanya ada beberapa pohon saja yang berdiri di area itu. Singkat cerita, mereka tiba di pos 3 sekitar pukul 5 sore. Hadi dan kawan-kawan memutuskan untuk membuka tenda di pos tersebut. Setelah tenda berdiri, mereka langsung memasak makanan untuk makan malam. Setelah itu, Hadi dan kawan-kawan segera beristirahat karena esok hari mereka harus melewati Bukit Penyesalan dengan trek yang panjang dan pastinya melelahkan. Malam itu, Hadi tidak benar-benar dapat tertidur lelap. Ia terus memejamkan matanya. Sampai kemudian, tiba-tiba ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Lantas Hadi pun keluar tenda untuk memastikan siapa yang berada di luar. Tapi ia tidak melihat siapa-siapa di sekitar tendanya. Hanya ada 2 tenda di pos tersebut, namun jaraknya terbilang jauh. Dengan rasa yang masih penasaran, Hadi kembali masuk ke dalam tendanya. Ia pun memutuskan untuk kembali memejamkan mata. Saat itu, entah antara tidur dan tidak, Hadi seperti bermimpi. Ia melihat ada seorang kakek yang di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan cahaya. Lalu, kakek itu berkata, "Saling berjagalah di antara kalian. Tunaikan sholat sewaktu yang telah ditentukan." Setelah itu, cahaya dari kakek itu benar-benar menyilaukan pandangan Hadi. Sampai akhirnya Hadi tersadar di dalam tendanya. Lalu ia langsung segera menunaikan sholat. Dan setelah selesai, Hadi baru benar-benar bisa tertidur lelap. Keesokan harinya, mereka kembali memulai perjalanan. Mereka bergerak dari pos 3 menuju Pelawangan. Melewati Bukit Penyesalan, fisik mereka benar-benar terkuras. Sampai di suatu saat, ketika mereka sedang rehat sejenak di jalur, Hadi kembali merasa seperti ada yang memperhatikannya. Sampai beberapa saat
Kemudian dengan penglihatannya, ia menangkap suatu pergerakan yang sangat cepat berwarna putih seperti cahaya melintas di hadapannya. "Kenapa lu, Di?" "Ah, gak apa-apa. Yuk lanjut jalan." Mereka pun lanjut berjalan melewati 7 bukit yang seakan tak ada habisnya, sampai akhirnya mereka tiba di pelawangan sekitar pukul 4 sore. Hadi dan kawan-kawan segera membuka tenda dan kembali memasak makanan. Sambil memasak, mereka berdiskusi untuk melakukan summit pada pukul 1 dini hari nanti. Selepas menyantap makan, mereka segera beristirahat. Kedua temannya langsung tertidur lelap. Tapi lagi-lagi dan lagi, Hadi tak dapat tertidur pulas. Kejadian di pos 3 kembali terulang, tapi kali ini berbentuk suara-suara aneh. Hadi yang memiliki rasa penasaran yang amat besar pun segera keluar dari tendanya. Namun seperti sebelumnya, ia tidak juga menjumpai apa-apa di luar sana. Hanya ada tenda-tenda yang berdiri dengan keadaan lampu yang sudah padam. Ia pun kembali masuk ke dalam tendanya. Saat itu, ia kembali mendengar suara-suara. Tapi kali ini, seperti suara orang yang sedang mengaji. Hadi pun baru teringat akan sesosok kakek tua itu. Kemudian, ia segera kembali menunaikan sholatnya. Selepas sholat, Hadi kembali memejamkan matanya. Di antara sadar dan tidak, ia kembali bermimpi sosok kakek itu. Namun kali ini, kakek itu ingin mengajak Hadi keluar dari tenda. Tapi salah satu dari teman Hadi, Rian, terbangun dan mendapati Hadi yang sedang berjalan keluar tenda dengan mata yang masih terpejam. "Mau kemana, Di?" "Perasaan gue tadi tidur deh." "Oh, ya udah, tidur lagi deh." Saat itu Hadi nampak bingung, tapi ia tidak menghiraukan. Ia pun kembali memejamkan matanya, dan barulah saat itu Hadi benar-benar tertidur lelap. Tepat pukul 12 malam, alarm yang sudah mereka set pun berbunyi. Hadi dan kawan-kawan terbangun untuk memulai summit. Sebelum memulai perjalanan ke puncak Rinjani, mereka memasak mie instan untuk mengganjal lapar. Setelah semuanya siap, ada 2 rombongan lain yang mengajak mereka bertiga untuk bergabung. Rombongan itu berasal dari Jogja dan Sumatera, yang beranggotakan masing-masing 5 orang. Jadi mereka total berjumlah 13 orang, termasuk Hadi dan kawan-kawan. Saat itu, Hadi ditunjuk untuk memimpin jalur bersama dengan Yoga, salah satu rombongan dari Yogyakarta. Setelah membaca doa dan lain-lain sebagainya, mereka mulai bergerak menuju puncak Rinjani sekitar pukul 1 malam. Setelah 30 menit berjalan, perjalanan masih nampak biasa-biasa saja. Belum ada kejanggalan yang terjadi. Hadi dan Yoga terus memimpin rombongan. Sampai saat itu, rombongan tertinggal cukup jauh dari mereka berdua. Hadi dan Yoga pun memutuskan untuk menunggu rombongan yang cukup jauh tertinggal di belakang. Sampai saat kemudian, rombongan tiba di tempat Hadi dan Yoga menunggu. Tapi saat itu ada sosok asing yang Hadi tidak pernah lihat sebelumnya dari rombongannya. Ia pun sesekali mengarahkan headlampnya ke sosok pendaki asing itu. Sambil memandang Hadi, sosok itu hanya tersenyum. Karena cuaca yang sangat dingin dan medan yang cukup menguras tenaga, Hadi pun tak menghiraukan sosok asing itu. Mereka lanjut berjalan dengan formasi Hadi dan Yoga masih memimpin perjalanan, sedangkan sosok asing itu mengikuti langkah Hadi persis di belakangnya. Sambil berjalan, Hadi mencoba berkomunikasi dengan sosok asing itu. "Kamu dari rombongan mana?"
Kok penampilanmu aneh, tidak seperti yang lainnya? Tapi sosok asing itu tidak menyahuti perkataan Hadi. Lagi-lagi, ia hanya tersenyum. Hadi yang mulai menyadari ada sesuatu yang janggal pun sesekali memperhatikan wajah dari sosok asing itu. Sampai seketika, sosok itu pun berkata, "Kamu tenang saja, tidak perlu gelisah. Saya hanya menjaga, bukan untuk mengganggu. Fokuslah akan perjalanan." Hadi pun hanya terdiam sambil menahan dingin dengan trek yang semakin sulit. Ia terus fokus memijakan langkah demi langkah di medan yang mulai berpasir. Sampai saat kemudian rombongan kembali tertinggal cukup jauh di belakang. Hadi dan Yoga pun kembali menunggu. Dan saat itu pula, entah kemana perginya, Hadi mulai menyadari sosok asing yang berjalan bersamanya sudah tiada. "Bang, tadi orang yang barusan barang kita kemana ya?" "Hah? Barang kita? Itu rombongan di belakang. Senter-senternya kelihatan tuh." "Bukan, yang tadi bertiga sama kita." "Hah? Bertiga? Dari tadi kan kita cuma berdua. Saya kira abang dari tadi ngomong sendiri tuh, kayak lagi nyanyi. Serius bang, tadi ada orang lain selain kita?" Hadi pun hanya terdiam dan langsung membayangkan wajah dari sosok asing tersebut. Wajahnya memang mirip dengan seorang kakek yang dua kali ia impikan. "Salah lihat kali gue bang ya. Ya udahlah, kita tunggu rombongan aja." Setelah rombongan tiba, dengan rasa yang penuh penasaran, Hadi mencoba untuk memperhatikan dari mereka satu persatu. Tapi ia tidak menemukan sosok asing itu di dalam rombongan. Bingung, aneh, seolah tidak percaya. Lantas Hadi pun berzikir untuk menenangkan hatinya. Kemudian mereka pun kembali bergerak. Dan sampai akhirnya mereka semua tiba di puncak Rinjani sekitar pukul 6:30 pagi. Segala bentuk syukur mereka panjatkan saat itu. Terlihat wajah penuh bahagia menghiasi pemandangan di puncak Rinjani. Setelah puas menikmati pemandangan puncak, mereka semua kembali turun menuju Pelawangan. Sesampainya di Pelawangan, waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Mereka kembali memasak, dan setelahnya Hadi dan kawan-kawan berpisah dengan rombongan asal Sumatera dan Jogja itu. Dikarenakan mereka akan turun melalui jalur Senaru, sedangkan Hadi dan kawan-kawan kembali turun melalui jalur Sembalun. Tak terasa hari mulai sore, Hadi dan kawan-kawan sampai di pos 1. Di sana ia bertemu dengan Pak Santo, seorang porter Rinjani yang saat itu juga sedang beristirahat di pos 1. Mereka menyeduh kopi sambil bercerita. "Dari mana, Mas?" "Dari Jakarta, Pak." "Oh, langsung pulang atau gimana?" "Besok paling, Pak. Mau istirahat dulu." "Oh, ya udah. Istirahat di rumah saya aja. Nanti bareng sama saya." Hadi dan kawan-kawan pun sepakat dan Pak Santo pun mengajak mereka ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Pak Santo yang sedikit bisa melihat hal-hal goib pun memperhatikan Hadi dalam-dalam. Hadi yang tak mengerti pun hanya terdiam. "Kamu ada yang menjaga ya?" "Maksudnya, Pak?" "Ya, kamu mempunyai sosok penjaga yang melindungi. Aura kamu positif." Kemudian Hadi pun menceritakan semua kejadian yang ia alami selama mendaki ke Gunung Rinjani tanpa ada sedikit pun yang ditutup-tutupi. Setelah bermalam di kediaman Pak Santo, keesokan harinya Hadi dan kawan-kawan pun pamit dan segera kembali ke Jakarta dengan menggunakan sepeda motornya.
Sekian cerita dari Hadi dan kawan-kawan dengan sosok penjaganya. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai guardian health. Tuhan dengan caranya sendiri mempunyai kebebasan kepada siapapun untuk menjaga setiap orang. Contohnya seperti nenek moyang, ada yang menjaga seseorang sejak masih bayi, ada juga yang sudah menjaga sejak zaman dahulu. Biasanya mereka melindungi karena yang dilindungi adalah keturunan dari darah dagingnya. Tapi terlepas dari itu semua, sebaik-baiknya penjaga adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas segala yang ada, baik yang di bumi maupun di langit. Maka dari itu, sudah sepatutnya, dimanapun kita berada, sempatkanlah selalu mengingat namanya. Saya Irman, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Salam permistisan duniawi, salam lestari.